Gebiar malam pesta spektakuler 2023 lagi-lagi bersama kami Ketoprak Madura Rukun Karya 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 Ketiga Rona-rona sudah terbiasa di barat. Kini siap pun telah berlalu dan malam pun tiba. Maka terdengarlah suara kami menggelegar melayang di atas kepada dunia. Mata jelita memandang lapas gunung terpaut di bawah sinar cahaya terang. Disitulah tiada goresan kata yang patut kami sampaikan kecuali dengan rasa dan ucapan selamat tinggal khususnya bagi pengindra yang budiman. Bila kita ingat dengan sebaris nama, bagimu memang tak begitu indah, namun bagi kami penuh dengan sejuta makna. Karena kemanapun kami melangkah dan kemanapun kami berkiprah, selalu kami semai dalam dada lewat terihan-terihan baik yang takkan pernah lepas dari bingkai sejarah. Sebuah nama yang telah menjadi kebanggaan masyarakat Jawa dan Madura hingga kini masih menjadi pandi kebesaran kami adalah Ruka Rukun Karya 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 Rukun Karya adalah salah satu kesinan tauladan Pakarti lahir pada tanggal 6 bulan 6 1976 Masehi hingga kini masih dinobatkan sebagai komandan Ketoprak Semadura lewat karsa dan pengabdian yang tulus serta keyakinan yang tak pernah lekang oleh waktu. Kini dengan kekuatan hati dan ketetapan jiwa, kami masih mampu berkiprah dan berpijak di seluruh bumi Nusantara ini. Karena sampai saat ini Rukun Karya masih berdiri gagah dalam naungan pimpinan kami yang terhormat Bapak Edi Suhadi Ikero 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 Ikero. Wajar menyingsing dari ufuk timur, sementara ombak berdebur di tepi pantai terus tetap mewarnai indahnya panorama desa itu. Desa di mana kami lahir bangkit dan berkarya, pintu gerbang bagian timur Pulau Garam. Itulah alamat kami, Jalan Menara Suar nomor 76, Desa Tanjung, Kecamatan Sarugi, Daerah Otonome Bumi Sebekar. Bumi yang kaya tentang sejarah, identik dengan budaya. Itulah kota kebanggaan kami. I can see so enough Madura. Setelah kami menapaki jalan-jalan berliku, aksara hidup kembali kami raju. Biarkan si kita tantangan membentang di depan sana, namun sedikit pun kami takkan gentar untuk menyingkirkan segala kerikil tajam sebagai mega penghalang kita. Karena malam ini kami telah memenuhi undangan dari Bapak Ibu Tuan Rumah sekeluarga, maka malam ini kami ucapkan selamat dan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Sadik dengan Ibu Sik dan keluarga besar Besan, Bapak Abu Askan dan Ibu Nur Hasan. Masih dalam suasana yang penuh dengan berarti dan juga penuh dengan kebahagiaan, malam ini kami masih diberi waktu kembali terus tetap meramaikan dalam rangka acara yang benar-benar istimewa ini. Tentunya
merupakan acara pesta selamatan pertunangan dari Ananda Farid dan Ananda Aigila. Sungguh merupakan kehormatan tersendiri bagi kami karena di saat penampilan kami malam ini telah mendapat satu lisensi dari rekan-rekan yang benar-benar bertanggung jawab dalam acara ini. Maka malam ini pula patut kiranya apabila kami mengucapkan selamat dan sukses kepada penanggung jawab malam ini yang terhormat, rekan-rekan grup Raja Putra. Hari-hari bagaikan berlari, tiada sesaat pun kan berhenti. Namun kami akan tetap tegar berdiri untuk mencari arah yang pasti. Karena kemanapun kami melangkah, dari ujung barat sampai ujung timur Pulau Oksigen ini, mereka pasti ada di belakang kami, selalu memberikan sebuah motivasi dalam penampilan ruga. Maka malam ini kami ucapkan terima kasih atas waktunya kepada partner kami yang terhormat, seluruh nakoda perahu Pancasona Ruga. Malam merambat semakin suram, tentang waktu bertelur riuh pukul 10.51 menit tengah malam saat ini. Saatnya kami dendangkan saat yang terbaik lewat senandung kita, salam pembukaan. Thank you.
lantunan tembang salam pembukaan telah lepas dari indera dengar kita bersama. Seperti mana biasa, kita simak acara kami yang pertama dengan sebuah tari Pasisir Taresna Selindru Saga. Thank you.
Thank you.
dunia lawa. Lawa. Acara lawa malam ini lagi-lagi akan dimotori oleh pelawak.